Selamat malam teman-teman, bertemu kembali dengan teman sebat. Di video kali ini kita akan mencoba mereview lagi teman-teman. Di depan kita sudah ada rokok, ini mereknya Kurma Royal 76 Kurma Royal. Ini rokok baru, awal-awal 2023 ya. Mungkin mendekati Ramadan kemarin, ini rokok muncul ya. Salah satu pelopor rokok rasa kurma. Baru banget ada rokok yang rasa kurma seperti ini ya. Entah saya baru tahu atau mungkin ada beberapa rokok yang sudah ada. Tapi setahu saya masih ini Kurma Royal ini, 76 Kurma Royal. Setelah yang kemarin 76 ada yang madu hitam, sekarang dia ada Kurma Royal. Mungkin dari Jarum lagi berinovasi ya, menciptakan rasa-rasa yang unik seperti ini. Oke, kita bacakan ya. Ini saya dapat kemarin harganya 15.000 sesuai di promonya. Dia harganya 15.000 12 batang. Hampir sama dengan yang 76 biasa. 76 biasa mungkin di bawahnya ya. Yang kretek ya, yang kretek dia di bawahnya sekitar 14 atau mungkin kalau saya dapat. Kalau madu hitam 15, terus Kurma Royalnya juga 15. Enggak salah. Kalau di cukainya dia harganya adalah 15.000. Sama ya dengan harganya dengan di cukainya di sini. Kemudian kita bacakan untuk tar dan nikotinnya. Tarnya ada 39 mg. Dan nikotinnya ada 2,1 mg. Jadi tulisannya di sini kurma alami terbaik ya. Kurma alami terbaik memberikan kenikmatan cita rasa Nusantara. Desain untuk cover dibungkusnya pun cukup unik juga. Ini gambarnya logo 76 seperti biasa, cuma dia warnanya agak coklat gitu ya, coklat sama kuning gitu. Terus ada buah kurmanya di samping di sebelah kirinya itu ada kurma gitu ya, yang tampaknya nyegerin gitu. Ini kayaknya pas kalau buat yang kemarin buka puasa atau pengen sahur mungkin ya. Ingin yang manis-manis awal dengan Kurma Royal ini mungkin ya. Oke, kita buka aja seperti apa sih dalamnya. Apakah seenak ini kurmanya rasanya, ataukah punya rasa yang lain ya. Oke, kita buka. Oke, kita buka. Aromanya unik, ini belum dibuka bungkusnya, masih di luarnya masih udah kerasa ya. Aromanya anglek gitu loh, kalau bahasa Jawanya anglek, apa ya mungkin ya. Khas gitu loh. Ini saya baru menemukan aroma rokok seperti ini ya, rasanya kayak ada yang lain gitu. Dalamnya seperti biasa, seperti 76 pada umumnya, dia pakai plastik. Kemudian dalamnya seperti ini. Dia agak gede sih teman-teman ya. Tulisannya di sini 76, Jarum 76 Kurma Royal. Warnanya coklat tua seperti ini ya, coklat mendekati pink ini ya. Agak unik pilihan warnanya. Hampir menyerupai mungkin gambar kurma seperti itu ya, buah kurma warnanya seperti ini. Aromanya hampir mirip kayak apa ya, mungkin kayak permen atau mungkin apa ya. Kalau kalian mungkin pernah nge-vape, mungkin familiar dengan aroma-aroma seperti ini ya. Karena mungkin yang vape dia punya banyak rasa-rasa yang dibandingkan dengan rokok ya. Tapi sekilas emang aromanya unik ini, Kurma Royal ini. Jarum 76 ya. Baru banget ini 2023 awal mungkin ya. Ini untuk distribusi mungkin sudah banyak di minimarket atau toko lontong. Ini hampir sama kayak itu jarum biasa ya. Mungkin distribusinya.
di beberapa kota, di banyak kota sudah banyak. Kita cobain, teman-teman, biar gak penasaran. Cukup unik ya untuk sensasi awal nyobain rokok 76 ini ya, Kurma Royal ya. Tapi untuk kesan pertama sih ya, saya merasakan bahwasanya untuk manisnya mungkin malah manis yang madu hitam, teman-teman. Untuk tarikannya hampir sama kayak 76 biasa, dia agak berat, terus di batangnya dia agak padat seperti ini. Untuk batangnya hampir sama 76 biasa ya, dia agak gede ini. Ini rasanya ada manisnya ya, tapi tipis banget, seolah-olah kita makan kurma gitu. Ya anglek gitu, tapi nggak bikin nek gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan 76 biasa ataupun 76 madu hitam, dia lebih halus ini, dia nggak begitu berat malahan. Atau mungkin saya belum lama nggak nyobain yang 76 biasa dan madu hitam ya. Mungkin sekarang lebih halus. Kalau ini halus banget, jadi nggak terlalu berat seperti yang saya perkirakan tadi ya. Tidak bosan-bosan teman-teman, kita mengingatkan bahasanya merokoklah untuk yang sudah pada waktunya. Kalau bisa 18 plus. Tidak diperuntukkan juga untuk wanita hamil dan wanita menyusui. Tetap merokok dan bertanggung jawab teman-teman. Manis tipis, terus ada gurihnya. Kalian tahu gurihnya 76 ya. Kalau 76 yang biasa malah dia manis juga, hampir mirip kayak madu hitam. Kalau ini manis tapi tipis, halus gitu. Tadi ketika belum dibakar, dia rasanya wanginya sangat wangi gitu, wangi aroma kurma gitu ya. Tapi kalau ketika dibakar, dia nggak begitu menyengat aromanya. Ini kalau bulan puasa kemarin ya, buat buka puasa atau sahur mungkin ya. Harganya 15.000. Varian baru dari 76 ya, ini jarum 76 yang tak lekang oleh waktu, sekarang mencoba berinovasi juga menciptakan varian rokok rasa kurma ya. Mungkin kalian punya pendapat pribadi juga tentang rokok ini. Apakah kalian suka dengan rokok Kurma Royal ini, atau mungkin kurang suka? Monggo tambahin aja di kolom komentar. Untuk harganya dia 15.000. Buat kalian yang belum nyobain, monggo cobain aja. Barangkali kalian penasaran atau pengen nyobain ini rokok tentang ini ya, Kurma Royal ini. Seperti tadi ya, rasanya dia ada gurihnya, terus ada manisnya, tipis, ala-ala kurma gitu ya. Untuk tarikannya dia lebih halus dari madu hitam atau 76 biasa. Jadi barangkali kalian minat, monggo cobain. Ini udah banyak banget tersedia, jadi teman-teman jangan khawatir, ini pasti ada di tempat kalian ya. Mungkin
banyak di Pulau Jawa sudah tersebar rokok ini. Tapi nggak bikin enak tuh ini, enak sih. Kalau madu hitam dia ada manisnya gitu. Kalau ini manisnya nggak strong gitu, nggak, tipis aja. Oke teman-teman, segitu dulu ya review singkat dari teman sebat. Tetap dukung petani tembakau lokal Indonesia, sehat-sehat terus agar bisa menikmati nikmatnya rokok-rokok Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelnya teman sebat. Dan akhir kata, salam teman sebat.